Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Rosa Collection. Kali ini kita menayangkan kondisi tanggul Cisanggarung di Desa Tugu Utara Bojong yang saat ini kondisinya longsor. Perlu diketahui bahwa tadi malam akibat hujan deras juga terjadi longsor susulan. Ini bekasnya itu ada. Ya, sementara ini dari masyarakat sendiri dilakukan upaya untuk pencegahan. Jadi masyarakat itu swadaya, dan ini sudah ditinjau dari pihak BBWS sendiri ya. Ini lokasinya di Tugu Widara Bojong. Nah, kita lihat bekas-bekas longsorannya. Ini batasnya. Nah, di sini. Ini kalau terjadi rutinitas hujan atau kalau TMA-nya itu naik ya, ini bisa berbahaya, guys ya. Ini kita ambil posisinya di Tugu Utara Bojongnya ya, lokasinya. Ini rupanya yang terbaru. Ini diambil hari Minggu. Hari Minggu ini dekat perahu, guys ya. Bisa dilihat, guys. Oke. Ini longsorannya. Baik, kita lihat ini tanggul yang merupakan hasil swadaya dari beberapa kantong. Nah, masih terus dicoba untuk diberikan pancangan ya, pancangan tali supaya tidak terjadi longsor. Jadi untuk mengantisipasinya ya, ini sebagai upaya antisipasi untuk tidak terjadi banjir nih di wilayah Desa Tugu Widara, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Ya, ini bekas-bekas longsorannya. Semoga, mudah-mudahan ada pihak-pihak tertentu dari masyarakat, selain dari masyarakatnya juga dari donatur ataupun juga dari pihak yang lain, tentunya pemerintah juga, saling bahu-membahu di sini agar tidak terjadi bencana ya. Itu saja. Saya Rosa Collection. Saya Syahroni Mulat.
Rosa Collection melaporkan dari bantaran Sungai Cisanggarung, Dukuh Vidara Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.